ujian parkir controller dengan dua komunikasi, satu komunikasi serial RS232 dan satunya adalah komunikasi USB. Di sini ini adalah power supply. Ini untuk komunikasi serial via USB ada di COM1. Jadi ini adalah komunikasi untuk COM1, di sini COM2. Saya bisa aktifkan relay maupun non aktifkan dari USB. Oke, on off. Terdengar bunyi klik-klik. On off. Sekarang dari aplikasi yang kedua di port 2 dia on off. On off. Dengar suara. Lalu kita akan testing untuk tiga input ini. Tiga input yang ada di sini, dia akan secara bersamaan statusnya berubah. Ini adalah dua aplikasi yang berbeda dengan jalur komunikasi sama-sama serial, namun di sini USB, yang di sini RS232. Ketika ini nanti dari IN1 dan GND itu aktif terhubung, maka ini akan aktif dan yang input 1 juga akan aktif. Aktif. Untuk yang kedua ini akan aktif. Yang ketiga aktif dan aktif. Kalau nanti saya disconnect salah satu, maka statusnya ini tidak akan nampil. Saat ini nampil ya. Saat ini keduanya adalah connect dan connect. Di sini tampilkan disconnect. Kalau saya tekan jadi disconnect. Ini connect berarti itu disconnect. Kalau ini berarti dia connect, nanti bisa di disconnect. Ini untuk testingnya. Oke, kedua input aktif. Keduanya, yang pertama ya, untuk yang kedua. Oke, kedua input yang kedua aktif. Untuk input yang ketiga, ini sudah aktif. Tiga. Sekarang saya akan lepas. Keduanya on aktif. Saya disconnect untuk yang satu. Jadi tinggal yang kedua. Ini kita bisa monitoring di sini. Satu aktif. Aduh, agak lompat-lompat sedikit. Kakinya miring. Oke. Ya aktif. Yang kedua tidak bisa memantau. Yang pertama tidak bisa memantau. Ini aktif. Terus yang kedua. Ini aktif. Terus yang ketiga. Ini aktif. Yang di sana tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Kembali lagi. Oke. Oke. Sekarang yang ini saya konekkan, yang di sini gantian saya disconnect. Kabelnya. Ini untuk on off-nya. Terus sekarang untuk input. Ini USB. Oke, dia aktif. Saya lepas. Yang kedua. Yang kedua dia aktif, saya lepas. Yang ketiga dia aktif, saya lepas. Oke, saya kembali. Ini saya disconnect, ini disconnect, ini terconnect. On off, ada bunyi. Ini on off. Terus sekarang saya akan aktifkan untuk pengujian 1, 2, 3. Yang sini sudah tidak aktif karena disconnect. Oke, 1, 2. Saya ulang. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Oke, terus yang ketiga. Oke. Yang kedua. Pertama. Kedua. Ketiga. Pengujian seperti ini untuk dual channel input serial. Satu via USB, satunya via serial. Sekian pengujian, terima kasih.